1000 meter atau 1 kilometer untuk output. Cihawuk, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur selawase seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan Bang Arju. Bang Arju saat ini ada di dasar jurang, kurang sekitar 15 meter udah di dasar jurangnya. Ini daerah Kecamatan Kertasari, ya kan, di Kabupaten Bandung, di daerah Cihawuk, Cikerang. Oke, di pemasangan ini Bang Arju akan memasang Arju Super 6 in standar. Tipe premium ya. Tipe premium itu kenapa Bang Arju berikan tipe premium? Dan untuk tipe premium memang kita beri warna cat yang berbeda. Karena ketebalannya itu bahan bakunya ya, saya maksud ketebalan pipa yang kita buat sebagai bahan baku pompa hidram. Itu ketebalannya 7,1 mili. Berat unit pompa ini walaupun hanya 6 in itu mencapai 100 kilo per unitnya. Kenapa Bang Arju selalu sarankan untuk di ketinggian di atas 100 meter kita harus memperhatikan pilihan unit pompa yang akan kita pakai. Di tekanan di atas 100 PSI. Apalagi 150 PSI ya. Lebih itu kita sarankan menggunakan premium. Atau memperhatikan ketebalan bahan bakunya. Bang Arju enggak bermaksud untuk mengada-ada untuk hal ini. Karena apa? Karena hidram itu sendiri kita menggunakan hukum-hukum fisika ya. Hukum-hukum fisika yang diterapkan di mekanisme pompa hidram ini. Terutama di tekanan. Kalau kita ingin menghasilkan cepat air yang banyak atau daya dorong yang kuat, otomatis kita membutuhkan tekanan sumber air atau sebuah konstruksi yang mendukung supaya tenaga yang dihasilkan oleh pompa itu akan benar-benar maksimal. Makanya sering Bang Arju bilang, jangan memilih pompanya dulu untuk memasang sebuah pompa hidram. Tetapi kita harus mempelajari sumber airnya, mempelajari lokasi pemasangannya, dan mencoba memperhitungkan seberapa kuat tekanan yang akan diperoleh, baru memilih unit pompanya. Kurang tepat kalau kita membeli pompa dulu, kemudian baru merancang pemasangan. Jangan menjadi suatu patokan ya. Bang Aziz selalu bilang, jangan menjadi suatu patokan. Pemasangan di lokasi yang lain, itu pasti kita akan menghasilkan debit output yang sama besar dengan lokasi tersebut. Itu tidak bisa. Walaupun dengan pompa yang sama atau pompa yang lebih besar kemungkinan, itu belum tentu. Bahkan pompa-pompa yang besar, itu cenderung Bang Arju sampaikan ke calon pembeli itu untuk jarak pendek, jangan untuk ketinggian.
belum tentu efektif. Pompa yang ukurannya besar 10 in, 12 in kita pasang untuk ketinggian. Karena apa? Karena kita pun harus mengikuti kualitas bahan bakunya. Pompa 12 in bahan baku di bawah 5 mili untuk ketinggian beban di atas 100 PSI. Nonsen. Nggak bakal lama umurnya. Karena kalau memang kerja pompa maksimal, pompa 12 in atau 10 in itu akan menghasilkan tekanan atau hammer air yang cukup kuat. Apalagi didukung dengan sumber airnya yang benar-benar kuat, bagus. Kita harus mempelajari lokasi, merancang pemasangan yang disesuaikan dengan kemampuan konstruksinya itu seperti apa, beban outputnya bagaimana, seberapa berat, baru kita menyesuaikan unit-unit pompanya yang mau dipasang, besaran output yang akan kita gunakan. Supaya apa? Akumulasi dari konstruksi sebuah pemasangan pompa hidram itu akan sesuai. Jangan sampai tenaga pompa besar outputnya terhambat. Atau jangan sampai tenaga pompa lemah dipaksakan dengan output yang besar. Walaupun kata-kata orang itu massa berat jenis air sama, walaupun gedenya 4 in, 3 in, ya sama. Itu mungkin Bang Asif juga nggak tahu itu, nggak pernah sekolah ini. Tapi menurut pengalaman dan feeling-feeling yang Bang Arju selama ini jalan, alam, ya nggak bisa seperti itu. Kalau kita punya prinsip, masa berat jenis air sama, udah, berarti kalau pasang 4 in outputnya atau 2 in atau 3 in, sama aja. Enggak. Karena pemasangan lebih dari satu pompa, tetap output itu ditanggung oleh per unit pompanya. Beban output per unit pompa akan sama besarnya. Kalau 200 PSI masing-masing pompa itu pasti akan menanggung beban 200 PSI. Jadi yang pertama, di pemasangan di beban output yang besar, itu kuncinya kita harus memperhatikan bahan baku pembuatan pompa yang kita pilih. Jangan dipaksakan bahan baku yang tipis, yang di bawah 5 mili apalagi, dipaksakan untuk menanggung beban output di atas 100 PSI. Bisa kebanyakan ya, kebanyakan itu bak pompanya pecah. Kalau tabung masih bisa kuat. Karena apa? Tenaga yang paling kuat sebenarnya itu bukan di tabung, tetapi di bak pompanya. Dan area bodi inilah yang akan benar-benar dipertaruhkan kekuatannya. Hidram adalah teknologi yang sederhana. Tetapi dalam sebuah pemasangan, kita tetap harus memperhitungkan semuanya. Membuat pompa hidram itu mudah. Mudah sekali kok. Bang Arju sampaikan di sini. Banyak yang tanya, klepnya kayak apa? Sama saja. Tidak ada yang berbeda. Karena apa? Memang pompa hidram itu sederhana. Cuman kita butuh ketelitian aja dalam pembuatannya.
pompa hidram itu bekerja dengan tekanan yang tidak stabil. Karena seperti itu, sistem kerja mempengaruhi daya tahan bodi, itu utama. Karena apa? Setiap saat di situ ada benturan, setiap saat di situ ada tekanan yang kuat. Makanya kalau bertanya sama saya, banyak yang bertanya, bagaimana cara membuat pompa hidram? Kuncinya satu, sesuaikan bahan baku dengan beban output yang akan ditanggung oleh pompanya, kualitas bahan bakunya. Ada yang tanya juga, apakah pipa input bisa menggunakan pralon? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi pengalaman Bang Arji selama ini, biar kamu mau menggunakan pralon sebagus apapun, untuk tenaga sumber air atau pemasangan konstruksi yang kuat dan beban output yang berat, tidak akan bertahan lama, akan pecah. Karena pipa input tidak sekedar hanya menyalurkan air, tapi yang disalurkan adalah tekanan. Dan pipa input juga harus bisa menahan tekanan yang balik ke sumber air, supaya tekanan yang dihasilkan oleh bak pompa akan menjadi gaya dorong air. Itu teori yang Bang Arju gunakan dalam setiap pemasangan. Arju spesial, nggak ada spesial sebenarnya. Hanya kita bisa enggak untuk mencoba merangkai dari akumulasi semua ini menjadi sebuah konstruksi yang mendekati kata sempurna. Karena enggak ada pengrajin pompa hidram yang ahli, enggak ada. Bang Arju pun selalu belajar dari setiap pemasangan-pemasangan di sebuah lokasi yang berbeda-beda. Dan pemasangan tersebut, pengalaman tersebut, selalu Bang Arji coba selalu cari kelemahan-kelemahannya untuk disempurnakan di lokasi-lokasi pemasangan yang lain. Makanya nggak ada istilah Bang Arju apalah master, nggak ada. Ya terima kasih sudah komen Bang masternya, enggak. Enggak, Bang Arju belum ada apa-apanya. Terus terang, Bang Arju belum ada apa-apanya. Bang Arju merasa masih kecil untuk mengetahui atau menyempurnakan sebuah pompa hidram. Bang Arju yakin ke depan itu bakal ada yang lebih dari Bang Arju. Hidramer. Hidramer. Mungkin suatu saat ada yang lebih bisa mengembangkan sebuah pompa hidram. Kita bisa nanti melihat jalur-jalur ini, pemasangan yang ada di Kertasari Ciawuk, Bandung ini ya. Nah, nanti kita buat belajar bersama-sama aja. Begitu terjalnya lokasi, jadi terkendala di langsir ya. Kondisi seperti ini sampai atas, sampai stabilizer itu seperti ini, 100 meter cukup terjal. 100 meter pertama itu cukup terjal, setelah itu agak landai. 900 meternya agak landai.
Arju selalu memberikan yang real ya di lapangan ya. Kita tidak pernah menutupi kondisi lokasinya atau mengada-ada. Memang kondisi lokasi ya seperti ini. Kalau kita bisa mau melihat ini ujung jurang di bawah ini kali. Itu lihat sampai atas sana ya, kondisinya sama antara tebing yang sini dengan yang sana itu sama, dan ketinggiannya pun sama sampai atas sana, sama dengan itu. Dibilang 60 sampai 70 derajat lebih. Kalau 90 derajat enggak ada lah. Awas, hati-hati awas, karung. Saya bentar. Awas. Limaan derajat. Karung-karung itu adalah material ya. Gak apa-apa, turun aja. Karung-karung itu adalah material. Ada pasir, ada split, segala macam. Karena kedepannya itu drum itu akan diganti dengan bak beton permanen. Di sana ada drum sebagai penampung bak sumber air, nanti turun sekitar vertikalnya antara 12 meter sampai 15 meteran dengan panjang sekitar 21 meter panjangnya, kalau nggak salah kemarin dihitung 21 meter, menggunakan pipa input hanya 3 in, walaupun pompanya itu 6 in. Keren, Arju si petualang. Itu arah outputnya ke sana, ke atas sana. Tingginya itu sama. Bertaruh nyawa, keselamatan, harus hati-hati karena ini juga di pelosok ya, daerah Kertasari, Cihawuk ya, Kabupaten Bandung. Untuk kedepannya semoga Arju
semakin ya ada duit, ada rezeki lah untuk memberikan peralatan safety ya. Kalau seandainya ada pemasangan-pemasangan seperti ini, karena perlu sekali. Mohon doanya untuk pemasangan kali ini supaya diberikan kelancaran dan keberhasilan untuk menaikkan air. Kalau diperkirakan ketinggiannya sekitar 150 meteran lah, atau beban output sekitar 150 PSI. Nanti kita lihat aja lah kira-kira berapa beban outputnya dengan panjang pipa output itu 1000 meter atau 1 kilo. Untuk kebutuhan ini ya, perkebunan sekaligus kalau ada sisa itu untuk keperluan kebutuhan sehari-hari penduduk sekitar. Proyek ini yang mempunyai hajat itu sebenarnya pengusaha ya, pengusaha dari kota Bandung ya, yang mempunyai lahan di daerah sini.